Ratusan supporter Persija Jakarta atau Jackmania bentrok dengan warga di Cirebon pada hari Minggu petang di ruas tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Satu pendukung Persija tewas dan puluhan supporter lain serta warga menderita luka parah. Bentrokan berawal saat rombongan supporter Persija yang baru pulang menyaksikan pertandingan Persija versus Persib di Stadion Manahan, Solo, tiba-tiba menyerang sekelompok pemuda di pintu tol Cipali yang dikira supporter Persib. Serangan para Jackmania itu langsung dilawan warga hingga berujung saling tawuran antar dengan batu, balok, bambu, dan besi. Akibat bentrokan ini, satu orang Jackmania, Hanural Rashid, tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Bentrokan juga mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cipali Palimanan lumpuh total. Ratusan petugas Brimob dari Detasemen C, Polda Jawa Barat, dan Dalmas Polres Cirebon langsung dikerahkan ke lokasi untuk menghalau kedua kelompok massa yang bentrok.